Arif, makasih banget nih udah datang ke acaranya Ngopa. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, mau saya. Arif, Arif kan sosok anu di pikolotnya ku pemain-pemain badminton. Arif ya tinu butut sampai nu alus santai apa Arif. Benar ibu-ibu budak leutik ini parawan. Wow, tadi dia, anjir. Namun di tempat itu, namun di tempat ngawas sama jauh. Namun di tempat itu, wow, bener nih. Ya, bener. Tapi namun di rohani, panas, panas. Balik itu punya apa tuh? Itu melet atau pegangan? Jadi pegangan atau gimana? Bisa diketahui banyak orang gitu. Aku gaul, bergaul. Jadi sampai tahu. Ya, sok kemana lah. Sering kemana-mana. Dari gor ini, dari gor itu. Kalau selain membuat bintang, aktivitas apa tuh? Udah leader. Sampai semua orang tahu. Tahu. Oke, Warif. Warif kan terkenal ya dengan badminton Tarkam. Nih, saya boleh nanya ya tentang Tarkam. Itu Warif selama bermain Tarkam ya, punya resep tersendiri enggak bisa main seperti itu? Resepnya udah ada ya? Nggak ada. Tuh misalkan latihan gitu, lari gitu, tak latihan tuh. Aneh ya mah, badminton tuh latihan. Tapi bisa juara wae. Bisa juara wae. Aneh ya, sok. Nah, itu mah panginten tos namanya bakat. Oh, bakat alam. Bakat alam itu. Bakat kubutuh. Bakat kebutuh main badminton gitu. Jadi butuhnya butuh naon? Butuh keringat. Mohon. Sehat. Itu. Bakat kebutuh sehat. Silaturahmi. Jadi Warif mah guys, badmintonnya untuk menjalin silaturahmi satu. Menjaga kesehatan juga. Benar nih. Betul. Menjaga. Berarti rahasianya enggak ada. Nya ayah sih. Oh, tapi itu ayah. Gitu, batuk. Soalnya ditinggal-tinggalin Warif. Namun ada turnamen pasti ya minimal semifinal lah masuk. Masuk. Pertama dulu. Dulu, sekarang. Oh, akhirnya sekali ele. Akhirnya masuknya. Namun dulu mah minimal ya paling targetnya semifinal lah. Semifinal lah ya. Dari tangan lah. Itu dulu, itu berapa tahun ke belakang? Tahun aja. Masih 18 tahun 2018-an. Warif itu guys kalau main Tarkam wah keren ya. So, itu ada kan di channel Hafal TV ya, yang Warif lawan Mengguni. Berpasangan sama Dade. Keren kan? Nah, inilah Warifnya nih. Yang selalu punya khas yang Warif, tahu enggak khasnya? Kamu tahu enggak? Lulus lihat gitu ya. Salah satunya itu lulus lihat benar. Bola dari kuma-kuma kayak. Benang. Ditunggu benang. Benar. Tahu. Ini cepat. Benang. Tapi nyangsang. Benang deh nyangsang. Atuh kayak gitu mah benar. Oh enggak, tuh butut mama. Juara. Ini guys, sengaja saya undang Warif itu karena Warif itu orang yang dituakan lumayan ya, sudah gitu. Teh. Emang pikolot gitu. Di pikolot kan? Di pikolot di sana mah. Ayeuna saluhureun tapi anger nyebutna wa. Ya, seperti siapa? Pak Asep RW. Tapi dia kan lebih tua. Tapi sama ngawakeun. Bisa gitu gimana Warif? Jadi di mana? Wasararea. Panggilan. Awal mulanya bisa dipanggil. Tapi pertama ku Hajimu. Gara-gara pertama memanggil wae. Ngawakeun. Karena kakak
sanes maksudnya ngawakil putra Haji Mo gitu. Jadi main ikutan. Ada manggil wa terkenal di Bandung Selatan, Warik. Untuk jadi bahan komunikasi dari setiap turnamen yang ada ini. Turnamen Warik. Yo coba ke Warik tanyain itu kalau Ogi tinggi enggak mainnya? Nah, Warik yang jawab. Ah, Ogi mah mutut. Aslinya. Minum dulu. Minum boleh, Pak. Minum boleh. Biar enggak tegang gitu aja. Intinya tegang. Wah. Ditinggali-tinggali nyawanya. Pokoknya setiap aya turnamen, wah pasti ya minimal Mas Mipin Alwema masuklah. Kumaha da teh wa resepna wa? Lu sih ini wa anu latihan wae da jarang juara. Nah, bet urang wae nu latihan malahan di Mutiara dari kecil sampai udah pas tarkama wa. Hese juara. Hese teh juara teh. Tari wa ditinggali-tinggali teh. Juara, aku mau warisan awal jing, kasih tahu dong. Tapi tahun tahun cekuan tadi, tahun 2018. Rezeki teh mesti diatur. Berarti hadiah teh emang rezeki itu si wah. Si wah. Bakal dibagi-bagi ka cecungu. Kan aya kan ayah. Masuk aya di cecungu. Setiap juara teh. Iya iya wae. Oh, bau pisan teh panjang teh di bawah uang teh. Ah, henteu. Cecungu mah teh loba. Oke, udah dengar apa? Ternyata di dunia tatang itu ada sesungguh penayakan jadi suka itu penayakan itu suka ada jatah ya pak jatah yang kami buat juara kan ada pasukan penonton gitu. Kasih tadi gua bilang sesungguh jadi penayakan sekarang mengganti kami lah sesungguh yang penayakan biasanya pak kalau kita juara satu itu kan kisaran 5 juta ya pak biasanya ya 5 juta 3 juta atau berapa iya 3 juta 5 juta dibawa ke istri berapa juta aku atau nyangsang di jalan ya sampai ke dulu mah nyangsang di jalan jadi enggak sampai setor ke istri dong nyangsang di jalan maka piala nanti kadang ke di sana kabumi kenapa kok bisa gitu, Pak? Soalnya lu bakal butuh. Jadi si trofinya dijual dikasih orang. Oh, etalah eta mah terdah dijieukeun lah. Kalau sekarang awal eta mah. Kalau sekarang mah nyampe di sini. Alhamdulillah ya. Hey guys, sebelum lanjut ngobrol seru nih sama Warik, jangan lupa apa? Subscribe channel Kapak City ya. Terus sebelum lanjut juga ya, makasih ya buat semua yang udah subscribe, udah mendukung channel kami ya. Yang mau komentar, like, walaupun komentarnya sedikit pedas, gak apa-apa. Ini juga penilaian, makasih banget channel. Gak akan terpuluh, emang? Mau penuh gak? Mau penuh gak? Terungkan. Ditinggali-tinggali nyawanya. Setiap lapang tuh pasti kenal wa terutama pemain-pemain yang bagus lah ya di kota Bandung ini. Bandung Raya lah. Hari wa teh proklamah awal ya. Promotor. Berarti salah ya. Promotor.
lebih dekat ke apa tuh? Paling namanya agen lah. Oh, agen pemain-pemain bagus tadinya. Sama ya bos-bos anu butuh pemain bagus. Saya lewat gua. Oh, berarti bukan promotor. Jadi lebih ke agen. Tapi bukan agen LBJ, bukan. Agen AWW. Masuk ke mana wae mau dia main. Oh, ya, jadi bukan proklamator salah proklamator jadi lebih cenderung ke agen ya. Agen. Gitu. Pas nama agen. Tapi tadi agen anu di dieu hungkul. Di Bandung, Bandung. Teu lah, anu caket tuku jeung gua. Oh, dekat yang gua kan banyak pemain bagus yang dekat sama gua ya. Oke, guys. Ini nih yang butuh pemain bagus bisa hubungi gua juga nih, karena gua ini adalah salah satu agen pemain di Bandung gitu, guys. Dua, boleh tanya lagi ya? Boleh, boleh. Ini kan kalau pemain-pemain bagus tuh, pemain bagus tadi kan gua bilang suka ada bosnya kan. Itu kisaran kalau dibayar itu kira-kira bayarannya berapa tuh? Kalau bayarannya mah ogi jadi teu aya naonnya, teu aya patokan gitu. Ada tarif. Jadi gimana dikasihnya? Aslinya paling dikasih sesuai kelas lah. Oh, gimana kelasnya? Terus gimana kelasnya berarti ya? Ya. Sama misalnya ade ta kelas itu sakieu. Tapi asa kitu dipatok, tapi kalau sama jadi enggak target gimana dikasihnya gitu. Nah, kemarin gitu barusan kan tergantung kelas bayaran. Nah, kalau kelas gua host ini kira-kira berapa nih pasaran? Pasaran. Iya. Wah, mahal pisan. Hobi mah teh kotak. Nasi padang. Benar. SMA sebenarnya kalau untuk buat bimbel itu atau untuk host, Pak. Pembayaran itu barusan teh kotak, nasi padang. Untuk kenapa? Berarti mahal. Jadi kalau di Batuindan emang guys, kalau di Batuindan itu saya emang kurang begitu ahli ya, beda dengan ini dan ini. Tetapi ya kalau untuk apa kejuaraan Cina terbuka, ya insyaallah saya bilang bisa kelas, bisa kelas. Ringgat tuh, banyak kolak sih. Ini juga sebenarnya bagus ya, Wak. Bagus, pembantu. Cuma. Mobilnya, iya, pembantu. Tadi apa? Apa tadi? Pamat. Ini bagus, pamatunya bagus. Maksudnya kenapa? Di kelas. Kalau mainnya gimana mainannya? Mainnya bagus, mantan. Wak, gua misalkan Oni ikut Tarkam, gua tertarik gak dengan permainan Oni? Tidak. Wah, kenapa kok tidak? Kan itu pemain bagus. Masih lama hati, mungkin. Oh, ini pemain wah. Oh, pemain bagus. Jadi wah, maksudnya tidak bisa membayar. Soalnya jadi tidak sudi. Pemain mahal. Kirain tadi tidak sudi. Ya tapi itulah mungkin dia mah pemain hebat lah. Mahal teuing. Emang enggak kalau ini itu kalau nih kalau misalnya ada bos yang ingin bermain dengan Oni? Mau. Wah, mau sih. Mau sekarang mah. Kalau warbol tidak dibayar gimana tuh? Enggak apa-apa. Tapi asal dengan gua. Asal diksi gua. Asal hiburan. Hiburan. Oke, Wak. Gua kan di Hintun-Tunggi pasti ada satu rahasia dalam bermain. Pasti ada trik berlatih, benar gak nih? Ya jelas, itu cuma boleh tahu gak nih, itu cara latihannya, cara latihannya gimana gitu. Kok bisa mainnya ulet sampai lihat, apa? Juara terus-terusan bisa juara terus-terusan itu boleh tahu gak tipnya biar badminton lover bisa, oh ternyata ini nih resepnya si Warit. Tapi ayo jarang lagi latihan mah. Kan ayo latihan mah standar. Latihan secara fisik atau itulah. Sama pada umumnya kayak yang lain. Kan anu penting mah memang sudah main. Oh, jam terbang. Jam terbang. Jadi terbang. Mental.
mental juga harus dijaga. Itu gua tahu nggak kalau misalnya untuk mempersiapkan mental dengan baik caranya gimana tuh? Pede, cuek gitu kan. Walaupun main dengan alkadarna gitu ya, gitulah. Seperti mah ayah kemauan lah gitu. Penting kemauan. Kemauan. Oke guys, nah, itu resep dari Warid ternyata sering mabar, main bareng berarti mabar teh. Sekarang main aja kan seluruhan mau gitu. Oh, jadi main biasa aja gitu. Berarti lah. Oh ini pantas ini main sparingan. Oh, pantas ieu mah. Nah, pantas pisannya. Pantasnya. Soalnya itu kita pantas maunya soalnya aya ilmu. Sekolah maunya mah tuh. Bagus. Beda dengan gua, gua mah secara alami. Tapi dia kemampuannya emang dilatih ya. Jadi gua mah fisiknya juga fisik standar. Biasa alami. Enggak apa, gua fisik apa lari gitu. Ya deket-deketan misalkan lari ke Cianjur gitu, apa ke Bogor gitu. Udah enggak pernah enggak gitu. Kayak si Oni kan tekas gila. Jauh-jauh tinggi. Tapi Oni pernah deh, Oni paling jauh tuh lah. Bercanda itu. Singapura ya pernah. Kirain gua gitu. Fisik kuat juara tuh ya tegah lah fisik mah ada supaya iyalah tapi uang main tapi uang mah fisiknya secara standar biasa gitu enggak lebih sama kaya iya jaga kondisi emang takna itu dari rumah gitu ahlinya dan batinya ya itu kenapa saya pengen ditemenin sama Mang Oni biar kan Mang Oni tahu tuh duduk badmintonnya gini kalau saya kan poek nggak tahu ini kulit juga poek poek bangsing ada wa misalkan wa tatam hari Senin itu istirahatnya berapa hari sebelum bermain itu 2-3 minggu malam nawe tidur ya. Jadi tidur yang cukup juga ya cukupnya jangan sampai begadang wa kan di badminton itu ya kalau saya dengar ya, ya setiap pertandingan dari turnamen ke turnamen itu suka ada yang berbisik wah si Umas nama kemistis ya. Maksudnya pakai nama ya mistis pakai susu dan lain-lain nah, saya mau bertanya ke gua kan lebih berpengalaman tentang badminton ya pasti gua juga tahu kan tanggapan gua tentang mistis tentang atau tentang yang memakai susu atau yang naurah sering-sering lagi gimana tuh kenapaan wa? Emang ai cerita di pemain lepak mah ya wae mau ya, gimana ya. Nah, lu penting mah tong dianggap lah itu mah. Biasanya mah biasanya mah. Eta mah biasana eta mah eleh. Benar. Ya. Ini ada soal satu sih itu. Padahal eta mah mena eleh. Padahal yang alasan lainnya daerahnya itu biasanya eta. Ayo, pernah tuh sempet tuh makin kita itu. Enggak. Kalau mau main ada ritual gitu. Enggak ada. Punya enggak? Seperti penyanyi dangdut kan suka ada mati lampu. Wah, ada enggak? Saya kan musuh saya. Enggak ada. Nah, iya. Kalau saya paling mak Elina teh juga kondisi lah makan. Ritual khususnya itu. Kalau saya kan setiap mau main berdoa dulu, nah, terus minta doa ke ibu. Itu bagus itu lah paling gitu ya wa ya. Makanya saya alhamdulillah supaya selamat. Itu kalau saya mah main enggak pernah juara sebenarnya. Yang penting main happy, selamat dapat uang juara. Selamat sampai tujuan ya. Eta tujuan. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa apa? Subscribe. Subscribe channel kami ya. Oke, Pak. Jadi pertanyaan udah berapa pertanyaan nih, Pak? Kurang lebih 4-5. Ya. Kita mau minta tips tentang kokedot. Boleh. Nah, kokedot. Tempat gua tuh. Depan atos. Kemana? Kak Ade. Oh, bagus. Ada cerita tim kokedot Kak Ade cerita gua. Ternyata guys, gua tuh emang rendah hati guys. Jadi dia itu di bawah, nggak sombong, nggak neko-neko.
padahal memang kemampuannya parah, kemampuannya di atas. Atas. Saya juga kalau main sama Allah, ini saya belum pernah main sama Walid aslinya. Pasti. Pasti. Belum pernah ketemu enggak kita? Ah, enggak. Kamu pakai oke. Wah, itu kalau grubuk, asal kata grubuk, kenapa kok bisa jadi ada kelas grubuk? Tak itu dulu kapan satu satu dulu kasar. Oke, main pas grubukan dulu kan. Sigap cucung. Mari gede ke cucung mungkin ya. Pak. Adanya ya kelas-kelasan biasa menomel, pinggir langsung belajar. Oh, ini jadi baru belajar. Iya. Guru bok itu apa? Yang baru belajar ya, gitu. Kalau di Tarkam itu, Pak, kalau di Tarkam tuh kelas-kelas itu ada berapa itu? Berapa tahapan? Ah, berapa tahapan? Kelas, kelas, pemimpin kelas semuanya ya tadi teh guru bok sama ogi. Terus lokal paling ge. Atau ada anu sedang gitulah aya anu kelas ganom ganoman aya anu rata kelas gitu. Kelas rata ya, kelas ganoman kelas bebas lah paling pun satu kelas bebas kelas mengucap oke Pak makasih ya Pak wah banyak sami-sami mau sami-sami mau bom-bom ya gitu. Wah makasih udah datang ke sini. Oke guys, itulah bincang-bincang kami dengan Warif. Ini saya mohon maaf kalau dalam pembicaraan obrolan kami emang kurang ini ya, ndak urang mah ngaramikeun teh. Ngaramikeun. Gimana? Kan penting mah urang sisurian, sep. Emang kalau di apa ya? Jauh lah dibanding-banding mereka. Tapi yang mudah-mudahan dari obrolan kami ada yang bermanfaat. Ya, nah, gitu. Betul. Dari obrolan Warif ada yang bermanfaat, dari Mangun juga ada yang bermanfaat. Itu saja. Jangan lupa apa? Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.